kan bawa kali ini siaga Sar Samarinda tadi pada pukul 07.10 kami terima informasi bahwa telah terjadi kondisi membahayakan manusia di unit siaga Samarinda, yaitu satu unit kendaraan roda 4 cebur di Sungai Mahakam. Pada pukul 07.30 tim rescue unit Samarinda melakukan operasi SAR bersama-sama dengan unsur terkait serta masyarakat yang ada. Baik, untuk kantor SAR Balikpapan melalui unit, apa yang akan dilakukan, Pak? Nah, baik, hari ini direncanakan tim SAR, unsur gabungan melakukan dasar lalu penyelaman, penyelam bersama-sama dengan unsur terkait. Pagi tadi juga sudah dilakukan penyelaman oleh masyarakat lewat penyelaman manual. Direncanakan pagi ini tim dari unit siaga SAR Samarinda bersama-sama dengan petugas SAR Samarinda